Weh, apa ni weh? Banyaknya orang kat sini weh. Hai, diorang tengah makan nasi belunggu-lunggu atas meja. Nama kedai dia, ha, Selera Warisan Di Maria. Kenapa mereka makan nasi belunggu-lunggu atas meja? Nazmi Rahman akan menyiasat. Jom. Dibuka dari jam 3 petang hingga 9 malam, Selera Warisan Di Maria menyediakan hidangan pelbagai jenis makanan lauk secara lambak. Ha, kau tengok ni, ni bukan joget lambak, ni makan lambak. Caranya, dia orang lambakkan je lauk banyak-banyak atas meja, kau orang makan dengan nasi putih. Buat pertama kalinya, saya tengok suatu hidangan dan saya ada gerun sikit. Nak kata nasi lambak, ini dia nasi lambak. Saya tengok orang makan kan. Sekurang-kurangnya dua orang lah. Sebab satu orang memang tak boleh habis ni. Empat hidangan yang kita tengok lah. Kepah masak cili. Yang ini sotong masak black pepper. Udang masak sambal. Ketam sweet and sour. Saya pun tak tahu nak start dengan mana ni. Jadi kita mulakan dengan kepah dululah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sos dia tak banyak sebab dia nak kekalkan rasa kepah ni. Sos dia memang orang kata menambat hatiku. Tak adalah pedas-pedas. Rasa serai dia pun tak adalah terlalu kuat sangat. Lek je. Dia ada macam aftertaste. Sotong pula. Kita buat sotong. Sotong segar bila kita gigit. Macam gigit keropok. Krok, 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 cili. Dan sos black pepper dia pula kadang-kadang tak ketara sangat. Lari hitam dia. Dia lebih kepada berempah lah orang kata. Dia mesti tak berlain dia. Dia tak cinta kat saya. Cakap pasal segar dan besar. Tengok udang dia. Nampak ni. Ini mataku. Ini udang dia. Oish. Ha, memancut sos dia. Ish. Nampak tu. Kadang-kadang lepas kita kopek kulit dia, tiba-tiba cenonis lah udang dia. Tapi dia tetap besar dan tetap rangup. Udang yang segar, manis-manis dengan sambal cili. Ya, ala-ala cair sikit. Tapi tak pedasan dia. Sampai je. 2/5 saya bagi. Tapi sedap dia. 5/5. Ketam pula, ketam. Baiknya hati, dia bagi ketam begini je. Kalau nak ambil tukul tu boleh juga. Tapi gangster bakal macam ni. Pecahkan dia. Dan ketam yang segar, nak tahu ketam segar, kita tengok isi dia. Kenyal-kenyal tu. Dan bila kita keluarkan dia, pop, dia keluar sebiji-sebiji macam tu. Tak kira macam mana sos dia lah pun. Kalau ketam dia segar, puas hatiku. Syurga. Syurga di dunia. Dengan nasi lambak ni, satu kepala RM30. Tapi hidangan ni untuk dua orang sebenarnya. Kalau makan nasi lambak ni, jangan haraplah kalau makan dengan satu tangan. Dua-dua tangan mesti kotornya. Buat penggemar makanan laut, memang inilah yang diidam-idamkan. Alalala, alalala. Sejujur-jujurnya saya cakap, saya tak pernah makan konsep lambak macam ni. Jadi kalau nak datang rasa nasi lambak dia, Selera Warisan Di Maria di Quarter Fashion MITC iKrom Melaka. Tak jumpa juga. Type Quarter Fashion MITC dekat aplikasi JJCM kita. Saya boleh jumpa. Tiada masalah. Hei, orang Melaka dan kawasan Perancis sebab tu dengannya. Mari. Lepas makan nasi lambak, kita juga lambak. Seafood lambak ni memang menarik, sedap. Udang ketam ni memang terbaik lah. Seafood lambak Di Maria terbaik. Saya bagi 5 bintang. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum. Saya kena cakap, hujan lebat kat luar tengah sejuk-sejuk ni. Makan nasi panas, Kak. Hebat. Alhamdulillah. Amin. Saya nak tanya sikit, mana datang konsep ni? Nasi lambak macam ni memang selalu ada kat sini? Idea daripada anak Kak. Mula-mula kita buat kat rumah. Tapi rasa dia pun sedap. Lepas tu kita perkenalkan kat restoran dengan Kak ni. Bila dah perkenalkan, masing-masing semua kata sedap, pelanggan kata sedap. Jadi kita pun teruskan lah. Yang mana yang unik tu kita teruskan dulu. Sambutan hebat saya sampai kenyang. Tapi yang saya makan tu dia minuman dua orang je. Minuman memang dua orang. Seorang tak boleh makan kalau nak ada seorang. Kalau seorang tu membazirlah kan. Tapi tak apalah kalau dua orang tu makan macam tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini tu okeylah. Main tak tolak kan. Jadi harganya RM60 kan? Ya. Okey, silakan. Okey. Untuk RM60 dua orang, satu orang makan ni. Sampai tepung saya. Terima kasih, Nas. Nanti lain kali datang lagi. Terima kasih. Okay. Ya. InsyaAllah. Selamat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.